Kembali lagi di sini bersama Jepit Channel ya. Oke, kali ini saya akan kasih cara atau tutorial ya memasang atau mengganti file OBB. Di sini OBB saya masih original ya. Bisa kalian sendiri, dan di sini saya mau memperlihatkan kepada teman-teman kalau OBB saya nih masih ori ya. Oke, ditunggu. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya. Ini OBB-nya masih original benar-benar ya. Belum diganti. Nanti saya akan ganti file OBB-nya dengan sound serigala, dan juga nanti garasinya sudah ada animasinya ya. Oke. Langsung aja kita menuju ke TKP set receiver-nya ya. Jadi yang pertama itu kalian harus download dulu ya, nih file code name-nya saya sudah download. Langsung aja klik ekstrak di sini ya. Karena formatnya 7Z gitu. Oke, kita klik aja, pilih ekstrak di sini, ditunggu sampai selesai ya pengekstrakannya. Oke. Iya. 99%. Nah, ini dia yang di bawah ya, nanti kita akan pasang. Langsung aja kita klik memori perangkat ya. Lalu Android, lalu ke OBB, ke Komaleo-nya. Nah, ini OBB ori-nya kalian simpan atau salin dulu ya, buat backup nanti kalau kalian gagal itu masih ada backup-nya ya. Karena di sini saya mau mengganti, saya pilih hapus. Klik aja hapus. Nanti akan saya ganti dengan yang tadi yang sudah saya ekstrak ya. Nah, sudah terhapus. Langsung aja kita klik memori perangkat. Kita cari filenya yang tadi saya simpan di folder download ya. Nah, ini dia. Nah, ini yang di bawah ini, klik aja. Nah, pilih potong ya. Yang gambar gunting, lalu memori perangkat Android, OBB, ke Komaleo. Nah, kita tempel di sini ya. Ini yang ada titik ini nih. Kalian tekan. Nah, kalau sudah begini, langsung kalian cek ke gamenya ya. Nah, bisa kalian lihat sendiri tampilan garasinya sudah berubah ya. Oke, langsung aja kita lanjutkan ngelayap. Kita cek untuk soundnya apakah sudah benar-benar sound serigala atau belum ya. Ditunggu, ini sedang loading dulu ya. Oke. Iya, nah bisa kalian lihat sendiri. Di sini tampilannya sudah berubah ya. Pohon-pohonnya sudah berubah, dan juga tekstur jalannya bisa kalian dengar sendiri ya, suaranya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya untuk cara mengganti atau memasang file OBB. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa di subscribe ya, di like, share, komen juga. Ditunggu nanti video-video terbaru dari saya ya. Oke, terima kasih.